Kita akan menuju ke Tipikor, saat ini sedang dimulai sidang perdana mantan Menko Minfo Joni G. Plate. Inilah suasana sidang di mana baru saja Joni G. Plate ini hadir di persidangan dan kita simak bersama jalannya persidangan. Ini ya, oke, ya, fotokopinya mana? Ini fotokopi. Ini surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi. Ya, apa lagi, Pak? Banyak kok tadi. 1 2 3 baru 3, 4. Oh, yang datang tadi. Nanti yang belum datang ada lagi, ya. Oke, silakan Pak. Ada keberatan? Tidak. Benar ya, Pak Gerard Plate itu penasihat hukum saudara. Ya, untuk membela kepentingan hukum saudara selama persidangan berlangsung, ya. Ya, Plate terus. Anang Ahmad Latif. Mana? Saudara. Siap yang mulia. Nama lengkapnya Anang Ahmad Latif, betul? Betul yang mulia. STMSC ya. Lahir di Bandung, umur 51 tahun. Lahir 12 Maret tahun 72, betul? Betul yang mulia. Ya, laki-laki Indonesia, tempat tinggal perumahan Graha Area, D5, Jalan Raya Gandul nomor 87E, Depok. Betul yang mulia. Cinere ya? Betul yang mulia. Kemudian Jalan Lebak Bulus 1, Kecamatan Cilandak. Betul, Pak? Betul yang mulia. Agama Islam, pekerjaan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Bakti, ya Direktur Betul, Bakti. Yang mulia. Ya, pendidikan S2, Coventry University, Inggris. Betul yang mulia. Betul ya. Saudara ditahan sejak tanggal 23 Januari 2023. Sekarang dalam penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Betul. Ya, untuk diketahui, saudara juga memberikan kuasa kepada penasihat hukumnya. Benar, Pak? Benar, Yang Mulia. Mana ininya, surat kuasanya? Pak. Ini asli, udah daftar kan? Mau dilihat? Bisa di foto. 1, 2, 3, 4. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Satu lagi, anu fotokopi, anunya sudah. Fotokopi. Sumpah. Oh, barengan dengan itu. Oke. Andreas ya, Johan Pitupur, Andreas. Oke, okay. Pernah sidang juga dengan saya kayaknya. Benar? Perkara depan itu lupa saya. Lupa saya. Okay. Ada keberatan? Gak ada? Ya. Yang hadir siapa, Pak? Andreas? Saya, Pak. Andreas. Ya, baru saja tadi kita saksikan sidang perdana Menkominfo nonaktif Joni G. Plate dengan dua terdakwa lainnya.